Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam perobrolan ini, karena perobrolan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Pak Mas eh? Kok Mbak? Gimana Mas? Suaranya Mas eh? Ada yang bisa saya banting eh? Saya bantu? Gini, gini Pak. Saya kan punya pacar ya. Siap. Ya, dan terus tanggal 12 Mei bulan lalu tuh lost kontak kok. Mas sebentar, bisa nggak handsfree-nya jangan terlalu dekat atau nggak usah pakai handsfree? Soalnya suaranya udaranya nyebul, gimana? Udah Pak. Oke, siap. Terus gimana? Lost contact sama pacar, oke, terus? Tanggal 12 Mei. Lanjut. Terus itu ada kabar tanggal 2 Juni kemarin kok itu katanya kok meninggal gitu, Pak. Ada kabar dia meninggal. Terus? Ya, terus kalau mau tahu dia meninggal beneran atau enggak gimana? Sudah itu aja. Ya, pertanyaannya. Saya jawab dulu ya. Ya. Sebenarnya melalui sosial media itu bisa kita cek namanya siapa apa semuanya kan, tapi tidak akurat. Yang memang akurat itu dari KJRI atau BP2MI, dan yang bisa nanyain adalah pihak keluarga. Jadi kalau sampean terdengar kabar dan itu rumor, ya sekali lagi rumor yang belum bisa dikonfirmasi, ya sampean tanya ke keluarga dulu. Keluarga apakah itu nggak punya kontak keluarganya kok? Dan nek sampean nggak punya keluarga dan sampean cuma punya pacar, kekuatan hukumnya di mana Mas eh? Untuk mencari seseorang? Nah itu pak makanya tanya. Ya kalau saya ya saya pun mau ngasih informasi yang clear yang benar ya selalu harus balik ke bagian keluarganya no Mas. Saya bukan KJRI, saya cuma YouTuber, dan YouTuber sekali lagi untuk menginformasikan orang meninggal, kalau saya ya, kebetulan maaf channel saya ya. Channel saya kalau saya tidak mendapatkan informasi yang fix, saya nggak akan keluarin Mas. Itu kan ada chat dari IG-nya, katanya itu mbaknya gitu. Chat dari IG? Iya, tapi akun dia gitu. Akun diam? Akunnya dia gitu. Gini aja. Sampean punya data KTP-nya nggak? Kalau sampean punya data KTP-nya coba kirimkan ke saya deh. Sebisa mungkin bagaimana saya cara mencarinya nanti. Gak punya Pak. Lah. Cuma pacar aja gitu. Lu. Sampean data KTP gak ada, cuman pacar aja. Jadi yo mumet. Terus sampean kenal sama keluarganya gak? Gak kenal. Cuma tahu asal sama orang. Lu. Sampean ini ya podo aja ngejak guyon mas, jadi cuman data IG tok, terus aku disuruh nyari dianya meninggal apa enggak. Kan tahu itu Pak, tanggal lahirnya sama namanya tahu. Tanggal lahir sama nama, coba deh sampean kirim ke saya nama dan tanggal lahirnya. Coba, terus berangkat ke Hongkongnya tanggal berapa? 12 Mei tadi katanya, atau 12 Mei meninggalnya? Udah lama itu apa sih, udah kerja di Hongkong itu lama dari tahun 2006. 2006? 2012. 2012. Lah ya. Sampean pacarnya berapa tahun? Enggak tahu identitasnya sama sekali. 2 tahun lebih. Berapa? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih sampean enggak pernah tahu identitas dan keluarganya juga enggak ngerti. Saya enggak nanya-nanya. Lulul. Terus kok sampean mau cari-cari info apa sampean benar-benar cinta setengah mati atau cinta full mati atau gimana? Iya Pak, kalau enggak cari-cari Pak. Nah, terus kalau nanti ketemu ternyata sudah meninggal ya sudah gitu aja. Kalau masih hidup iya, diajak komunikasi. Ya. Kalau masih hidup ya, kalau udah punya yang lain ya enggak apa-apa Pak, gitu aja. Waduh, cintanya luar biasa ini perjuangannya. Sampai ini Hong Kong ya? Mbaknya Hong Kong ya? Iya di Kowloon gitu Pak. Daerah Kowloon ya. Oke. Sampean kasih tahu namanya, nanti coba saya cross check.
ada enggak dan statusnya bagaimana? Tak ya, ya, menggunakan intelijensi. Nanti kalau ya, kenapa? Dulu kan pernah itu, Pak. Dulu pernah dikasih alamat di Sherlock yang di Semarang Kali Banteng, udah pernah, Pak. Di tapi Sherlock. Hapus di, iya, hapus di WA. Oh, tapi sampean sempat buka enggak areanya deket mana, sebelah mana, dusunnya, kecamatannya, kode pos atau gak apa kan? Enggak saya buka, Pak. Lho. Sampean pacar model piye iki? Cuma tahu di kecamatan di Kali Banteng Semarang. Kali Banteng. Iya. Kecamatannya. Iya, kecamatannya Kali Banteng. Terus enggak sampean cari ke Semarang wong jenenge Cinta ya kudune diparani no. Itu Pak, apa namanya? Kan disuruh ke di siapa itu? Di Dukcapil Semarang dulu. Iya, ya. Terus belum saya pun belum ke sana. Lah ngapain wong jenenge jerene Cinta ya dikejar no. Dicari ya, dicari dulu gitu Pak, dicari di dicari dulu. Iya. Enggak waktu di Sherlock di Semarang itu posisi sampean di mana? Saya tanya. Enggak saya buka, Pak. Saya kan apa namanya? Di Sherlock itu dia pas di Hong Kong sana. Oh, Sherlocknya dia di Hong Kong. Iya. Terus sampean sekarang ada di mana? Di Indo. Mana? Di Indo, Pak. Oh, di Indonesia. Iya. Pacaran 2 tahun, terus rencana ada mau menikah. Iya, katanya tahun baru ini pulang, Pak, terus ada kabar gitu. Mus. Dipe uang paling, Mas. Sampeyan golek meneh paling ya. Ya sulit. Sulit. Yang itu yang iya, yang lagi enak itu. Iya. Nah, sampeyan kerja apa enggak? Saya. Heeh. Jaga toko. Oh, toko apa? HP? Pakaian. Oh, toko pakaian. Iya. Yakin lah sampean mau nikah sama dia? Sampai nggolei. Iya. Terus kok nemu channel YouTube-ku ini gimana? Enggak tahu, tiba-tiba muncul di beranda YouTube. Terus langsung sampean hubungi ya. Oke, ya. Sampean kirim namanya nanti sama KTP-nya. Nama dan KTP apa ya? Dulu itu apa namanya? Udah fotoin apa itu nama KTP apa gitu loh. Tapi KTP cuma namanya aja ya. Sampean kirim. Tapi cuma namanya doang loh. Enggak apa-apa. Ada namanya enggak apa-apa. Sampean kirim ke saya. Saya bisa cari kok. Udah dibilang hapus gitu. Oh, telek sampean iki, Mas. Mas enggak cinta sampean iki datane sampai kan, kirim. Ganti itu, Pak. Ganti nomor WA kan. Nomor WA cacat kan kehapus, Pak. Ya, caranya ditransfer no pakai iPhone. Piye? HP-nya enggak iPhone. No. Oh ya sudah. Lah tapi pacarnya. Lah terus akhirnya data terakhir ya cuma nama sama tanggal lahir itu tok. Iya. Luar biasa. Terus nek aku soleh infone kok aku sampean wae apa, Mas? Sampean kirimi apa ya aku? Kira-kira jenang apa dodol apa kerupuk upil kira-kira iso enggak aku dikirimi? Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yakin ah. Iya. Jadi biar nanti tak kontenin, aku dikirimin sama Mas E kerupuk upil ya, apa? Tapi itu. Kenapa? Tapi enggak, nama panjangnya itu saya kan lewat omongan, Pak. Dulu. Enggak tulisan. Dia cuma ngomong enggak sama tulisan gitu. Tapi panjangnya tahu tuh. Maksudnya nama panjangnya sampean tahu? Iya. Nama panjangnya sampean bener-bener tahu ya? Tapi di sana itu panggilannya itu beda-beda. Ya ngeluh, Mas, aku jok panggilan, nama lengkap. Iya, Pak. Ya, nama lengkapnya dia. Kalau syukur-syukur ada foto KTP-nya, cepet itu saya cari tahu. Dulu kan saya mau dikenalin, Pak, sama mbaknya kan juga kerja di situ. Kenapa? Mbaknya juga kerja di situ dulu. Mbaknya siapa? Mbaknya sampean? Mbaknya itu, pacar saya itu. Oh, mbaknya pacarnya? Iya. Kerja di Hong Kong juga?
Ya kan yang ngasih kabar ini mbaknya. Lah, cari kontaknya. Gak tahu namanya, mau dikenalin saya malu dulu. Lu naik sampean piye ya? Sampean ini umur piro sih, Mas? 28. Wis jatuh cinta temenan dah sama mbak yang itu. Ya, kan? Yang mbaknya ini 38, umurnya 38. Yang meninggal mbaknya. Iya. Yang meninggal apa mbaknya? Yang meninggal itu 38. Lu 10 tahun. Sampai mencintai seseorang yang lebih tua. Ya enggak tahu kan, kenal lama-lama kan enggak tahu hati seseorang. Sampai paling tahu ditransfer kali. Enggak pernah. Yakin? Enggak pernah, enggak bohong lo, bohong mandul lo sampean. Ayo bohong sama aku, mandul lo ya. Sampean ya, enggak pernah. Enggak pernah ditransfer. Enggak pernah. Enggak pernah bahas uang juga. Oh, yakin? Berarti sampean bukan garangan, bukan penipu ya. Bukan. Oh. Yakin, Pak, mau apa aja juga mau. Laki baik-baik ya. Apa. Terus sebentar. Iya. Kakaknya itu kan juga ada sosial medianya kan? Enggak tahu sosial medianya, Pak, saya, Pak. Ini kok sampean tanya tapi kalau tak tanya balik jawabannya enggak tahu. Lah ngongkon aku jadi detektif kan masih. Luar biasa. Cuma kenal dia saja. Tapi luar biasa, sampean gentle. Walaupun cuman begitu aja sampean berusaha masih nyari. Ya. Nyari, Pak, saya grup di saya info ke semua yang ada di daerah-daerahnya. Hah? Di KJRI juga katanya kalau nggak keluarga ya nggak bisa. Jelas dong, kalau nggak keluarga nggak bisa. Makanya sampean telusuri keluarganya. Kontak terdekat untuk sampean mencari info itu mbaknya itu, sosial medianya mbaknya. Kalau ada Facebooknya mbaknya dicari atau kontaknya mbaknya. Gimana caranya? Saya kan penting. Itu dulu kan pernah ditinggal sama pacarnya 3 tahun nikah itu. Siapa itu? Pacar sampean apa mbaknya? Mbaknya. Mbaknya. Ya. Ya udah sampean kasih kiriman kerupuk apa apa ya atau apa kan biar seneng dia. Sambel kayak disogok sedikit kan. Piye? Udah dikirimin. Udah saya kirimin ngedeng. Ada. Sambel gitu. Berarti alamatnya kan ada. Tapi kan di Hongkong saya cuma nomornya doang. Loh, iya, tapi kan namanya kan ada. Nomor teleponnya kan juga ada. Kalau ngirim paketan, ngirim paketan ke Hongkong itu nama dan nomor telepon. Kalau ada kasih ke saya. Nomornya itu, Pak. Udah dipakai orang kok, kemarin kan juga hilang kok. Namanya ada nggak? Terus kembali namanya lagi. Inget nggak? Lima. Sampean tulis namanya ya, kakaknya. Terus yang 38 tadi yang sampean cintai itu sampean tulis semuanya. Coba deh, ini kakak, tapi kakaknya nggak tahu, Pak. Yang saya kirimin kan dia. Waduh. Luar biasa sampean. Wes, kalau nanti akhirnya ketemu terus piye? Ya sudah gitu ya. Kalau sudah punya yang lain ya sudah. Kalau sudah, ya sudah meninggal ya sudah, yang penting sampean tahu ya, kabarnya. Berarti yang enggak jodoh itu. Oh, tapi yang penting sampean tahu gitu ya. Ya meninggal apa enggak gitu. Kalau hidup ya masih bisa ada harapan ya, walaupun jadi jodohnya ya. Orang, ya kan? Iya. Cik cinta ini rondone kan gitu toh. Luar biasa ya, sampean ini keren lah. Gentle tapi bagi saya oke lah, gentle, berani telepon. Berani nah, cari tahu. Tapi kalau nanti nggak ada kabar saya cari di sana Semarang. Ya, boleh boleh. Yo kita cari bareng-bareng aja lah nanti gimana caranya ya. Tapi kalau Banteng itu kan saya nggak jauh dari rumah saya jauh. Duh, itu akan jadi konten Mas. Nek sampean cerita nih, saya itu memburu cinta saya, ya kan, sampai ke Kali Banteng, naik motor perjalanan. Duh, itu malah tertarik kalau sampean kan nyari cintanya sampean. Aku dulu nyari rongsoan Mas sampai Sumatera Barat Mas, dari Jombang Jawa Timur itu nyari rongsoan sampai Sumatera Barat, sampai Lampung, sampai metro, nyari rongsoan Mas, rongsoan mobil tua. Rongsoan kan gampang Pak, ini kan nyari orang kan sulit. Ya justru lebih gampang manusia daripada rongsoan Mas. Rongsoan nggak bisa diajak omong, kalau manusia kan ada yang diajak omong, ada kiri kanan atas bawah saudara. Soalnya kan dia pindahan di Kali Banteng gitu.
Ya walaupun pindahan, walaupun pindahan. Sampai datang ke BP2MI aja. Kenapa sampai nanya-nanya saya pacarnya, Pak? Saya sangat cinta mati, Pak. Oke lah, Pak, saya ada amplop. Tolong, Pak, bisa enggak? Kan bisa kayak gitu. Indonesia kan gampang. Yang penting saya dapat info. Bagian informasi sampai takoi kelar itu. Pak, tolong, Pak. Saya cinta banget ini. Ini ada sekian, Pak, buat rokok, buat apa. Bisa enggak saya dikasih info? Oh, no. Namanya ini, Pak. Tanggalnya ini, aslinya Semarang. Selesai itu urusan, Mas. Kalau sampai mau. Iya, ini kabarnya kan tanggal 2 Juni kemarin loh, Pak. Enggak adanya. Ya wis, berapapun apapun kabarnya tanggal berapapun BP2MI kalau dia berangkatnya secara legal itu terdaftar masih. Dan statusnya dia masih di mana aja itu kelihatan. Saya punya fotonya sama mbaknya sama foto dia punya. Ya sudahlah, sampean kirim lah. Yang sampean tahu sampean kirim deh. Nanti tak coba dulinan detektif-detektifan. Seminggu berikutnya sampean WA, ada perkembangan enggak? Nanti tak telepon lagi sampean. Ya, ini apa kalau nomor Hongkongnya ini dikirim enggak apa-apa? Nomor Hongkongnya? Enggak apa-apa, pokoknya data yang sampean ketahui kasih ke saya. Nanti kalau saya dapat, saya infonya tolong sampean paketin lo ya. Kerupuk upil. Ya. Iya. Tape apa lumpia Semarang, wis pokoknya sing ciri khas. Asal pulau mana, Pak? Sampean. Kenapa? Sampean asal pulau mana? Saya dapat sampean. Asal daerah mana? Oh, saya. Iya. Saya Jombang, Jawa Timur. Dekat berarti. Gusdur, saya Jombang, Jawa Timur, ya, Mas. Berarti dekat, Jom. Oh, ya sudah, enggak apa-apa. Pokoknya nanti kerupuk upil karo petis apa lumpia basah ngono ya. Saya Tuban, Pak. Oh, Tuban. Nek Tuban ne opo ya? Wingko bakar. Bangke legen. Oh, legen nah. Kira-kira mambu pura ya legen nang ngene. Mambu paling jadi tua, Pak. Iya, jadi tua terus diombe karo mendem ya. Iyalah. Ya sudah, pokoknya sampean kirimi data yang ada, apapun itu ceritanya. Ini kayak zaman cerita saya mencari cinta zaman dulu aja sampai ke Hong Kong. Cerita luar biasa ini di guys sinetron ya. Jadi, sampean kirim yang ada, coba nanti saya tak koordinasi sama temanku, data nama itu statusnya bagaimana. Kalau masih hidup ya alhamdulillah, berarti manusianya masih ada. Tapi kalau ibaratnya dia sudah dikabarkan statusnya memang sudah almarhumah atau meninggal, ya saya infokan sama sampean. Saya hanya saya yang penting cuma kabarnya aja gitu. Ya wis, sampai nanti coba tak live deh. Namanya siapa, Mbak? Tolong dicari pacarnya. Segera hubungi. Ini cinta mati masih. Dari Tuban yang sudah menunggu sampean. Luar biasa ceritanya. Cantik. Oke, itu aja. Ada lagi yang mau disampaikan sampean? Ya udah, Pak, terima kasih. Ya, sehat selalu. Semangat mencari cintanya ya. Kalau memang enggak cocok, ya sudah, cari lagi yang iya, Pak. Keren-keren, ya. Sehat selalu, Mas, ya, yang ada di Tuban. Yuk, ya, amin, amin, Pak. Sama-sama, Pak. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, guys. Jangkrik. Luar biasa. Selisih beda 10 tahun tapi namanya cinta piye meneh ya. Aku juga beda 8 tahun. Loh, langsung protes nanti kamu. Mantanku. Nanti kamu cerita. Nanti aja cerita, aku tak selesaiin dulu. Jadi buat teman-teman semuanya ya, ini ada masnya yang mencari cintanya, mbaknya di Hong Kong yang selisihnya 10 tahun, usianya 38 tahun di Kowloon katanya. Nggak tahu ya, yang kehilangan kontak dengan pacarnya hubungi, asalnya masih dari Tuban, aku nggak tahu jenenge karena memang saya tidak ingin menyebutkan namanya. Pokoknya yang punya hubungan spesial dengan masnya ini silahkan menghubungi balik masnya melalui IG-nya dan semuanya. Saya tak coba cari juga, mudah-mudahan kan bisa berjodoh. Aduh, aku kadang speechless guys ngomongnya ini. Namanya juga cinta. Dan dia mau tahu kabarnya masih hidupkah atau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal katanya gak jodoh. Kalau masih hidup ya masih ada kemungkinan. Dia mau cari ke Semarang.
orang Semarang katanya, pendatang baru dari Semarang. Mudah-mudahan ketemu ya. Masih kita cari bareng-bareng. Kita dulinan detektif-detektifan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.